Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mulyati Godang Horas, selamat datang Bapak Ibu petani maju Indonesia di acara virtual Expo AMI Startup. Nah, di sini saya Sutono melaporkan langsung kondisi lahan demo kita yang berada di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Yang mana di lahan kita ini adalah menjadi lahan kawasan produksi padi 10 ton. Nah, di sini di lahan demo kita, dari penyemprotan awal sampai panen, kita menggunakan produk-produk Syngenta. Nah, di samping itu juga, apa saja produk-produk Syngenta yang kita gunakan di sini, salah satunya yaitu fungisida Amistartop. Nah, di usia berapa sajakah Amistartop itu kita gunakan, yaitu di usia 60 dan 75 HST. Jadi apa manfaat Amistartop itu di usia 60 dan 75 HST kita gunakan, yaitu untuk membantu pengisian ke bulir padi. Jadi selain itu juga Amistartop bisa mengendalikan beberapa jamur ataupun penyakit. Nah, jadi kalau yang namanya pengisian bulir padi itu bisa dimaksimalkan dengan menggunakan Amistartop, otomatis pengisian bulir bisa sampai ke pangkal. Kalau pengisian sampai ke pangkal, bobot padinya pun bertambah. Jadi Amistartop bisa menambah bobot gabah. Nah, jadi Bapak Ibu petani sekalian, untuk dosis Amistartop itu sendiri kita gunakan untuk 1 hektarnya ialah 250 mili. Nah, untuk aplikasi penyemprotan dalam satu musim padi cukup 2 kali di usia 60 dan 75 HST. Nah, jadi Bapak Ibu petani sekalian, nanti untuk pembuktiannya bahwasanya Amistartop bisa menambah bobot gabah, nanti akan sama-sama kita timbang antara yang menggunakan Amistartop dan yang tidak menggunakan Amistartop. Jadi itu sebagai perbandingan untuk Bapak Ibu petani sekalian. Jadi di sini saya akan membuktikan Amistartop bisa menambah bobot gabah. Nah, Bapak Ibu petani sekalian, di sini Tono juga tidak sendiri. Di sini Tono ditemani oleh beberapa kawan-kawan petani kita yang dari Desa Pematang Terang. Jadi nanti mereka-mereka lah yang akan membantu saya untuk menimbang biur-biur yang akan kita ambil. Nah, Bapak Ibu petani maju sekalian, mari sama-sama kita memasuki kegiatan ataupun pelaksanaan penimbangan biur ataupun malai. Nah, kita lanjut di stage selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu petani maju Indonesia, di sini kita melanjutkan dari sesi di lapangan tadi yang mana ada 5 malai yang kita ambil, baik dari demo Syngenta dan demo yang tidak menggunakan produk Syngenta. Dan tadi sudah kita lakukan penimbangan yang mana yang menggunakan produk Syngenta itu di angka 27 gram. Nah, sementara dari produk lain, dari 5 malai itu beratnya itu di angka 26 gram. Berarti di sini ada selisih 1 gram. Nah, jadi Bapak Ibu petani maju sekalian, dari 5 malai ini kita bagi 27, kita bagi 5. Berarti itu ada rata-rata 5,4 gram per malai. Nah, sementara 5 malai yang untuk produk lain kita bagi 26 bagi 5. Berarti rata-ratanya itu ada 55,2 gram per malai. Nah, dari hasil perhitungan ini ada selisih 1 gram antara yang menggunakan Amistartop dan dengan yang tidak menggunakan Amistartop. Apakah keuntungan 1 gram ini bisa memicu hasil Bapak Ibu petani meningkat? Ada rumusnya nanti. Jadi rumusnya itu berat malai rata-rata, kita kali selisih, kita kali jumlah populasi rumpunan dalam 1 hektar. Kita bagi 1000 gram, nanti akan dapat tonasenya berapa kilo. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada selisih 1 gram. Nah, kemudian berat malai rata-rata. Kalau ingin kita mencari berat malai rata-rata, di antara selisih yang di 2 ini, kita tambahkan dan kita bagi 2. Berarti 5,4 ditambah 5,2 itu sama dengan 10,6. Kita bagi 2, berarti di sini ada 5,3 gram per malai.
Nah, berarti di sini dari 10 mala itu rata-ratanya ada 5,3 gram. Nah, 5,3 gram ini kita di sini untuk berat malai rata-rata. Berarti Bapak Ibu petani Indonesia sekalian, di sini kita tulis 5,3 gram. Nah, selanjutnya di sini jumlah populasi rumpunan dalam 1 hektarnya. Dan populasi rumpunan dalam 1 hektarnya itu rata-rata di angka 160.000 rumpun per hektarnya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan angka-angkanya. Baik Bapak Ibu petani Maju Indonesia yang di rumah, monggo silakan sambil menghitung di rumah sesuai atau tidak yang kita buat hitungan di sini agar kita sama-sama bisa memahami dan mempelajarinya. Nah, kalau kita hitung 5,3 dikali 1 dikali 160.000 dibagi 1.000 itu ada angkanya 848. Dengan selisih 1 gram, kita memiliki luas lahan 1 hektar dan itu peningkatan hasil ada di angka 848 kilo. Nah, sangat istimewa sekali, hanya selisih 1 gram saja, itu peningkatan ada di angka 848 kilo. Nah, sekarang kita ambil harga gabah basah yang real di lapangan. Kita kali harga gabah hitungannya enak, yang enaknya itu di angka Rp5.000 per kilonya. Jadi silakan Bapak Ibu petani Maju Indonesia sama-sama dihitung di rumah ya, berapa nilai uangnya dengan selisih 1 gram dan tonase keseluruhan itu di angka 848 kilo, kita kali 5.000 itu uangnya ada di angka 4.240.000. Nah, dengan penggunaan amistar top hanya 2 kali penyemprotan di saat satu musim padi, kita bisa meningkatkan hasil di angka 800 kilo dengan selisih 1 gram. Uang pemasukan tambahan itu di angka 4.240.000. Kita cukup membeli 2 botol amistar top dengan harga dengan harga Rp460.000 ada income yang masuk. Penghasilan tambahan kita itu di angka Rp4.240.000. Nah, inilah keuntungan kita untuk membeli 2 botol Amistar Top. Kita membeli 2 botol Amistar Top, income yang tambah itu Rp4.240.000. Apakah produk ini yang Bapak Ibu petani inginkan? Nah, terima kasih Bapak Ibu petani Maju Indonesia. Inilah LOI dari produk Syngenta di salah satu teknologi fungisida Amistar Top ya. Amistar Top meningkatkan bobot gabah. Mungkin itu laporan saya dari lapangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke presenter. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mulyati Godang Horas.